Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Lito Darbi, bertemu lagi dengan Bunda Tuti. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di pekan tema gempa bumi. Di kegiatan pendidikan keterampilan hidup, yuk sama-sama kita belajar untuk menjadi orang yang pandai menolong. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita lihat Naya yuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Naya mau merapikan pakaian. Teman-teman, Naya membantu mamah di rumah merapikan pakaian yang ada di dalam lemari. Subhanallah, hebat Naya, mau membantu mamah. Teman-teman, tadi sudah lihat Naya kan? Iya betul, Naya tadi membantu mamah merapikan lemari pakaian. Nah, sekarang Bunda di sini sedang apa? Merapikan rak buku supaya buku ini terawat dengan baik. Dan kalau kita membutuhkan buku ini bisa lebih mudah untuk mengambilnya. Jadi Bunda sedang merapikan buku. Nah, bagaimana dengan teman-teman di rumah? Mana yang bisa teman-teman lakukan? Apakah membantu mama merapikan lemari pakaian? Atau membantu mama merapikan rak buku? Bunda tunggu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.